Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Mas Omarul Huda. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di jalur balap pintu keluar terminal Purabaya Imung Raseh pada hari Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024 ini pukul 2 lebih 33 menit. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang selalu setia menemani saya melalui nonton, like, komen, dan juga komentar. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki lancar. Ada Jaya Putih, Surabaya Ponorogo Ekonomi. Dan oke, simak video ini sampai selesai. Cuaca hari ini panas sekali ya, ini pukul 3 lebih 38 menit. Harapan Jaya AC Tarif Biasa Surabaya Trenggalek ini. Penumpangnya dipastikan atau diperkirakan sudah full ya hari ini. Sabtu atau akhir pekan. Wes, salam dari kru. Penumpangnya ada yang berdiri. Tarif Rp40.000 sampai Trenggalek. Pukul 2 lebih 39 menit sinar mandiri mulia AC tarif biasa Surabaya Tuban Semarang. Penumpangnya terpantau lumayan ramai. Tarif Rp91.000 sampai Semarang. Pukul 2 lebih 40 menit Sugeng Rayu Non Ekonomi Surabaya Jogja Cilacap. Tarifnya itu dulu 240 ya, kayaknya berubah-ubah. Kalau nggak 250 ya 260 sekarang. Bisa ditulis kolom komentar ya. Nanti juga mendekati hari raya juga berubah lagi. Susul langsung Restu pada patah Surabaya Ponorogo tarif Rp90.000. Pukul 2 lebih 41 menit Menggala patah Surabaya Malang tarif Rp40.000. Panumannya lumayan. Susul langsung ada Resto Agung nih, Surabaya Jember Ekonomi. Permanya juga masih sepi nih untuk arah timur. Pukul 2 lebih 42 menit Eka Cepat SR3 Surabaya Solo Semarang Bandung. Tarifnya sampai Bandung 300-an berapa gitu. Pokoknya 300 lebih sedikit ya. Pukul 2 lebih 44 menit ada dua bus Dali Jaya Mandiri Surabaya Bojonegoro. Ekonomi ya, tarif sekitar Rp40.000 sampai Bojonegoro. Teman-temannya ini agak kencang. Penumpangnya ramai dan ada Tentrem Surabaya Malang via Tol Karanglo Ekonomi tarif Rp20.000. Oh, penumpangnya ramai ini disusul dua patas. Biji Lestari dan Harapan Jaya Medium, Biji Lestari Surabaya Tuban Semarang. Namanya lumayan dan Harapan Jaya Medium Surabaya Pare Blitar. Penumpangnya ada yang berdiri. Dan langsung Harapan Jaya Patah Surabaya Tulungagung. Penumpangnya hampir penuh. Dan langsung ada AKSNR Surabaya Madura Ekonomi. Tarifnya kalian ingat kalau nggak salah itu Rp88.000 ya dulu. Bila ada perubahan bisa ditulis kolom komentar teman-teman bagi yang tahu. Pukul 2.46 menit Sugeng Rayu Ken Zebar Surabaya Solo Jogja Ekonomi. 7.547. Pukul 2 lebih 48 menit kemenangan patah Surabaya Jember. Tarif Rp120.000. Lumayan, lumayan. Pukul 2 lebih 50 menit ada Bandung Express Surabaya Bandung. Pukul 2 lebih 51 menit ada Bagong Jo Senggalek ya, AC tarif biasa Surabaya Trenggalek. Sudah full penumpangnya 7921. Kasih salam dari kru. Ada yang berdiri teman-teman. Kadang macanmu juga terisi. Disusul Jaya Kuning Golkota Surabaya Ponorogo AC tarif biasa Ekonomi. Lumayan penumpangnya.
Pukul 2 lebih 55 menit. Laju Gajah Mada, teman-teman. Kasih spot sampai krunya ya, Surabaya Probolinggo ini ekonomi. Pukul 2 lebih 55 menit Bakong Patas Surabaya Pare Blitar Medium. Penumpangnya sudah berdiri moyong-moyong. Tarif Rp40.000 sampai Blitar. Pukul 2 lebih 57 menit Tentrem Ekonomi Motivasi Surabaya Malang via Tol Karanglo tarif Rp20.000. Penumpangnya ramai, teman-teman. Dan langsung di belakang ada Damri, ini tujuan Bandara Juanda. Tarifnya kalau nggak salah Rp35.000 ya, kalau belum ada perubahan. Ada penumpangnya beberapa. Di belakangnya langsung Jaya Utama Indo Victory Ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Tarif Surabaya Tuban sekitar Rp40.000 kalau nggak ada perubahan ya. Surabaya Semarang Rp91.000. Dan di belakangnya Super Selamat Perkutara Surabaya Solo Jogja langsung ke sini. Oh, penumpangnya ramai Jaya Utama. Di belakangnya Restu Panda Patas. Dan Harapan Jaya Surabaya Trenggalek Ekonomi di belakangnya. Surabaya Ponorogo ini. Penumpangnya ramai. Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek via arteri. Pukul 3 lebih 1 menit Sabar Indah Mulia Surabaya Ambulu AC tarif biasa atau ekonomi. Lumayan penumpangnya. Pukul 3 lebih 2 menit Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung. Paling penumpangnya sudah full. Tarif Rp50.000 sampai Tulungagung dapat penumpang juga. Dan disusul khas Patas Surabaya Malang tarif Rp40.000. Dan di belakangnya ada Akas R1 Surabaya Madura Indonesia Abadi. Penumpangnya lumayan. Pukul 3 lebih 2 menit ada Sudiro Tunggajaya itu STJ Patas Surabaya Magetan Ciroca tarif Rp80.000. Penumpangnya lumayan. Pukul 3 lebih 4 menit Harapan Jaya AC tarif biasa Surabaya Tulungagung via tol 7103. Full penumpangnya ada yang berdiri. Pukul 3 lebih 5 menit Mira Sicilia Surabaya Madiun Solo Jogja. Pukul 3 lebih 6 menit Akas NR Surabaya. Wow, pulang ke garasi, teman-teman. Sampai Madura nih, tapi ini pulang ke garasi. Pukul 3 lebih 8 menit Sukang Rayu Surabaya Solo Semarang Cirebon Indramayu. Pukul 3 lebih 9 menit Kalisari Patas Surabaya Malang tarif Rp40.000. Penumpangnya lumayan rame. Pukul 3 lebih 10 menit Restu Panda Ekonomi Surabaya Malang juga via tol Karanglo tarif Rp20.000. Dapat siapa kali ya tujuan Malang. Pukul 3 lebih 12 menit Jaya Utama Indo Kali Nyamat Surabaya Tuban Semarang penumpangnya lumayan ramai. Pukul 3 lebih 13 menit Restu Panda Surabaya Ponorogo Patas tarif Rp90.000. Penumpangnya ramai, teman-teman. Disusul juga Patas ini Princess Surabaya Jember. Tarif Rp120.000 Surabaya Jember. Penumpangnya ada beberapa ya sekitar 10-an. Pukul 3 lebih 13 menit Jaya Kuning Queen Surabaya Ponorogo. Wes. Penumpangnya lumayan ramai nih, modal yang sangat bagus dari terminal Surabaya. Pukul 3 lebih 14 menit Bakong AC tarif biasa Surabaya Tulungagung via tol Woi sini. Penumpangnya full.
sebagai penutup video kali ini. Resto Agung Joker Surabaya Jember. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan ataupun informasi tarif, bisa dibetulkan di kolom komentar. Dan kita tutup dengan ini ya, Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.